Okey, memandang kita masih lagi bersama dengan Datuk Sheikh, kita nak borak tentang sepanjang perjalanan kejaya Datuk. 40 tahun dalam industri. 40 tahun dalam industri hiburan Datuk Mempan. 40 years still tapi, strong. Tapi kita 200 episod. Okey, tanda. Tok nak tahu tu macam-macam orang macam saya yang baru 8 tahun dalam industri pun kadang-kadang we have our ups and downs kan. Yes. So macam apa yang membuatkan Datuk kental? Kental. There must be something yang buat Datuk, you know, keep on going. 40 tahun tu bukan sekejap tau. You know? I think apa ni faith. Okay. You believe in God kan? Kita ada faith and then I pula ada isteri yang menyokong. Bila kita down, dia upkan, you know. We work together. Right. Bila kita ada seseorang dengan yang kita sayang, jadi apa yang kita buat tu walaupun macam mana orang nak down dengan kita, kita tak kan? Dia akan membantu kita. Dah saya dah 38 tahun dengan Datin. Wow. Dan Datuk Sheikh asalnya dari Johor. 38 tahun eh? 38 tahun. Iya, orang setahun dua pun ada yang goyang. Bayangkan 38 years. Kau kena banyak belajar tau, Fah, benda-benda ni. Love lasts forever. Love lasts forever, you know. Not love last nanti. Masa, love lasts forever. Yeah, masa kita down tu, kita need someone yang kita Someone yang kita trust. Bila popular ramai kawan. Betul? Semua bila dah tak ada semua hilang. Yes, macam yang tinggal cockroach. Siapa? Orang yang sayang kita. Betul? Families. Kan? Betul, ya. Nanti kalau I down, you ada lah. Bagi kita tentang satu lagu. There's this one song tu. Dia hit. Dalam bahasa dalam bahasa Perancis, nama dia Tour Size Gitomer. Betul tak? To sage them. To sage. Oh, betul aku sebut. To sage them. Banyak orang bila dia ingat cakap French, dia tak. Sebab dia pasal tu untuk bonjour. Bonjour. Dia lembut je. Bonjour. Tapi yang kampung-kampung tu. Kau kampung-kampung je lah. Tapi yang Perancis kampung. Yang bandar-bandar tu. Begitu je dia bagi aku. Perancis kampung. Nak dengar tu. Tapi yang versi bahasa Perancis tu. Selalunya saya tak setiap kali mana-mana saya pergi mesti orang tanya nak suruh nyanyi. Kadang-kadang apa ni rasa macam nanti orang kata ada modal lain untuk sini. Alah please, we want it. Selagi ada modal guna tu. Yang cakap tu memang tak ada modal langsung. Okay. Tu viens vers moi quand tu vas mal. Et je suis toujours là, you know I love you. Woo! Oh my God. Tok, ini kalau saya tahu cakap Perancis, Tok jangan faham. Pemain romantik sekali itu, bunyi itu dia. Itu yang saya, I think that song yang memikat gadis-gadis di sana. Oh. Masih lagi? Masih lagi, Tok. Saya baru lepas buat konsert 40 tahun saya punya career. Wow. Di France, 19 Februari yang lepas. Dengan Live Nation, a big promotion company, sama Tourism Malaysia. Tepukan! Itu dia. Seriously, oh my Dato' God, Sheikh. Tanya. 40 tahun ni, thank saya you so much. Saya nyanyi lagu Melayu malam tu. Masih kat situ. Dapat sambutan. Itu untuk apa hari kemerdekaan? Bangga Malaysia. Yes. Have you in our thank you so much, Dato'. Thank you to you. For coming to the show, thank you so much. Thank you so much. Merdeka. Alright. Yes.